Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau mainin Attack on Titans dengan menggunakan cheat uang. Oke, jadi di Attack on Titans kan ada apa sih namanya? Barang-barang yang harus lo beli untuk bisa beli untuk bisa punya pedang ya. Nah, karena kalau ngumpulin duit lama banget, jadi gue mainin pakai cheat. Oke. Okay. Oke. Okay. Pertama-tama lu harus punya yang namanya cheat engine. Lu play dulu gamenya. Ini kan duit gue nih 1190 kan. Terus gue pengen banyak nih duitnya. Nah, ini gue masuk ke sini. Gue pilih Attack on Titans. Terus kita ketik value-nya, angkanya yang mau kita cari. Oke, ini udah ketemu banyak. Terus gimana caranya nentuinnya? Lu langsung balik ke game-nya. Lu beli salah satu aja dari sini. Misalnya lo mau beli ini satu nih, kan berkurang tuh 940 ya. Lo masuk lagi ke cheat-nya lagi 940 max scan. Nah ini ketemu nih. Nah ini semuanya lo turunin. Nah, lihat duitnya 999 ya kan? Lihatin. Nah, sekarang coba kita belanjain ya. Oke. Oh, gua bisa belanja semua. Darah gua mah tetep aja mati-mati juga gua kalau. Guru Eren. Yes sir. Nah ini saatnya. Gua battle. Gua udah siapin senjata, gua udah siapin gas, gua udah siapin isi peluru apa namanya cutternya. Jindui no katsudou ryōiki wo kakomu kabe ni wa toshitsu suru hanen kei no kukaku ga 4 kasho. Oke nih, kayaknya cukup gua kasih informasi gimana caranya membuat uang di game Attack on Titans 2 itu jadi 999. Jadi lo semua yang lagi main itu bisa beli senjatanya sebanyak mungkin gitu ya, biar nge-slash si Titansnya enak. Oke? Sekian dulu dari gua. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman? Gua pamit. Assalamualaikum. Bye.